diri dulu kali ya, karena banget. Belum ada yang tahu kita nih siapa. Kenalin, gue Deborah, gue Ayu, dan gue Intan. Tunggu. Mungkin teman-teman yang nonton podcast ini belum tahu nih apa sih kepanjangan dari Kenaol. Ya, gue juga nggak tahu sih apa sih. Nah, kepo nggak? Kepo nggak? Nah, pas banget. Karena kepanjangan dari Kenaol itu adalah kepoin anak lah. Wow. Karena anak hukum banget ya. Iya, jadi kita mau banget. Berarti nih kalau misalnya kita bahasnya tentang kepo-kepoin sesuatu, hari ini kita mau kepoin apa? Kepo nggak, teman-teman? Jadi kita hari ini bakal membahas tentang seputar advokat nih, teman-teman. Pas banget sih. Aku juga pengen jadi advokat sih. Emang lo nggak mau jadi hakim, jaksa gitu? Pengen sih advokat. Sama sih. Tapi lo tau gak sih kalau misalnya advokat itu sebenarnya kerjanya ngapain aja, dan kalau misalnya advokat tuh ada aturannya yang harus diikutin dan ada hal yang nggak boleh mau kerjain kalau misalnya jadi advokat. Gue sih tahu ya, cuman kayaknya teman-teman yang nonton di sini takutnya belum tahu nih. Nah, pas banget di podcast kita kali ini bakal ngulik-ngulik tentang profesi advokat, teman-teman. Tapi sebelumnya jelasin dulu kali ya, profesi advokat itu sebenarnya apa sih? Kalau advokat itu sendiri ya, itu tuh sebenarnya adalah profesi yang memberi jasa hukum ke orang-orang yang membutuhkannya di dalam maupun di luar pengadilan, dan hal ini tuh memang udah diatur dalam undang-undang, ada undang-undangnya. Lu tau dari mana sih, Dep? Kira-kira ceritain dong. Itu tuh ada di pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2003, undang-undang advokat, tentang advokat. Nah tuh guys, benar. Jadi profesi advokat ini tuh udah diatur dalam undang-undang yang tadi Deborah sebutin. Bahkan juga dalam undang-undang itu juga dijamin loh sama undang-undang. Lebih lanjut nih kalau kalian kepo banget soal advokat tuh kayak gimana. Jadi advokat itu tuh dikasih hak menurut pasal 17 undang-undang advokat tadi, dikasih hak untuk keperluan buat kliennya, kayak untuk memperoleh informasi, data, dan lain-lain, baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut gitu. Dan semuanya ini tuh benar-benar diatur sama undang-undang, udah tertata banget. Nah guys, jadi bisa dilihat kan kalau profesi advokat ini profesi yang sangat mulia. Mulia ya? Iya, kenapa kayak gitu? Karena seorang advokat itu dituntut untuk memiliki kepribadian yang jujur, terbuka, dan dia juga harus menjaga perasaan kliennya gitu. Dan makanya nih, gue ada sedikit fun fact. Apa tuh? Dengar gak? Kepo banget. Fun fact-nya tuh gini, jadi dari 2000 tahun yang lalu nih ya, julukan atau istilah advokat. Tunggu, 2000 apa tahun 2000? 2000 tahun yang lalu. Zaman banget. Advokat ini memiliki suatu julukan, yaitu officium nobile, yang artinya tahu apa? Tahu. Itu profesi yang mulia gitu. Gila. Terus nih ya, lebih lanjut, kalau nggak salah tuh ada nggak sih peraturan yang untuk mandu advokat dalam berpraktik? Ya ada. Jadi itu namanya Kode Etik Advokat Indonesia atau disingkatnya sih KEAI ya. Nah KEAI sendiri itu udah disahin dari tahun 2002 dan pas tanggal 23 Mei. Dan ini tuh disahinnya sama banyak pihak, kayak dari IKADIN, AAI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Pasmod. Ya. Dan banyak deh pokoknya ngesahin, ada 6 atau 7 pihak. Jadi kalau misalkan gue bisa simpulin ya, Kode Etik Advokat Indonesia itu merupakan suatu petunjuk atau pedoman bagi para anggotanya untuk berpraktik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Buat lawyer-lawyer ya. Iya, dan juga setiap advokat itu wajib banget untuk matuhi seluruh aturan yang ada di Kode Etik Advokat ini. Karena hal ini juga dicantumin loh di pasal 26 ayat 2 di Undang-Undang Advokat. Jadi wajib banget. Diaturnya di situ ya, di Undang-Undang. Iya. Tapi kalau misalnya, ini menarik ya, kalau misalnya ada aturan, berarti ada yang dilarang juga dong, ada larangan juga. Benar. Jelas banget, di KEA ini juga diatur larangan-larangan bagi advokat dalam berpraktik nih. Setelah gue baca KEA dari pasal 1 sampai abis nih, menurut gue ada salah dibaca satu. Baca tuh ya. Iya dong, anak hukum wajib gak sih baca KEA ini? Dibaca dan dipahami. Iya, harus tuh. Dipahami, jangan lupa. Nah, salah satu larangan yang menarik menurut gue nih ada di pasal 8 huruf B dan F KEAI. Apa tuh? Nah, itu tuh tentang larangan advokat untuk mencari publisitas. Kekinian banget ya. Banget. Gue jelasin satu-satu ya. Oke. Jadi pasal 8 huruf B KEAI ini itu mengatur kalau pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang banyak itu dilarang, termasuk pemasangan papan nama law firm atau advokat
dengan ukuran dan bentuk yang berlebih-lebihan. Oh, yang lebay gitu. Yang lebay itu nggak boleh. Nah, lanjut ya lagi ini di dalam. Lagi. Ya, bentar, lanjut lagi dulu nih, guys. Gitu ya, jangan dipotong-potong. Nah, ada di pasal 8 huruf F KYI juga diatur lagi bahwa advokat itu tidak dibenarkan mencari publisitas melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ia tangani. Tapi ada kecualinya. Kecuali keterangan-keterangan yang diberikan di dalam media sosial itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib ditekuni oleh setiap advokat. Nah, berarti guys harus ingat nih ya, kalau misalkan mau jadi advokat nih, lu pada kalau mau jadi advokat nih ya, harus matuhin aturan yang udah diatur, terutama yang udah diatur di kode etik advokat. Karena kenapa kalau misalkan kalian melanggar nih ketentuan atau aturan yang udah diatur di kode etik advokat, kena hukuman loh. Bener banget, gue jelasin lagi ya nih, ada sanksinya. Sanksi juga diatur di dalam KYI itu sendiri, ada di pasal 16. Kalau kalian baca, di dalam pasal 16 ini, pertama sanksinya itu ada 4. Yang pertama, peringatan biasa. Kalau misalnya lo masih baget, nanti lo ada peringatan keras. Terus nanti juga setelah itu kalau lo masih baget lagi, jadi advokat terus ngelarang-ngelarang lagi, itu nanti ada pemberhentian sementara waktu. Nah, kalau sampai lo tidak mengindahkan kode etik sama sekali nih, dalam berpraktik nanti bisa-bisa lo sampai dipecat. Cabut tuh di lawyer. Iya, cabut langsung. Berarti di pasal 16 itu bisa disimpulkan kalau misalnya makin berat nih pelanggaran lo, makin berat juga sanksinya. Bener ya. Banget. Rugi banget ya sih. Dan setahu gue gak cuma diatur di kode etik advokat aja nih tentang sanksi, tapi diatur juga di undang-undang advokat. Yang dimana sebenarnya kurang lebih isinya sama ya mengenai sanksinya itu bagaimana. Tapi di undang-undang advokat itu diatur lebih lanjut kalau untuk keputusannya itu nanti bakal ada di keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dan gue punya fun fact. Fun fact lagi nih, kepo gak? Banyak banget fun fact dari Intan ya. Nah, fun fact-nya itu adalah seorang advokat itu juga diperbolehkan untuk membela dirinya nih. Tapi ada tapinya. Tapi sebelum seorang advokat itu dijatuhkan tindakan sama gitu, orang tadi ya. Kalau ya, udah dijatuhin kalau udah dijatuhin sama tindakan ya enggak udah enggak boleh pembelaan lagi gitu. Agak keras ya dunia hukum ini. Bener banget, intelek banget nih Intan. Nah, menarik banget kan guys pembahasan kita kali ini. Tapi sayang banget kita gak bisa nih ngelanjutin pembahasan kita di podcast 1. Iya, gue juga gak bisa sih kalau cuma satu episode. Gak bakal cukup ya sih. Gak bakal cukup. Tapi tenang aja guys, tenang aja. Ini bahasan ini bakal diulik lagi lebih dalam sama teman-teman kita nanti di episode selanjutnya. Teman-teman yang cantik dan intelek juga. Bener. Nah, yang namanya Prisha, Rizka, sama Echa. Ya benar banget. Dan kita semua yakin kalau kalian masih pada kepo kan tentang seputar advokat ini. Jadi kalau misalkan pada kepo, harus apa nih guys? Stay tuned di podcast Kenalan. Bye.